وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال المصنف الإمام الحبيب القطب عن عارف بالله عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله تعالى عنه ورضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم وقال تعالى حاكيا عن إبراهيم Khalilihi alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam rangka menceritakan, mengisahkan akan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan engkau siksa aku, jangan engkau hinakan aku, yauma yub'atsun, ada di hari pembangkitan, hari di mana aib manusia semuanya dibuka, yang mulia jadi hina, yang hina tambah hina. Aib manusia di hari pembangkitan dibongkar semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, selamatkan aku saat itu, jangan engkau hinakan aku, jangan engkau siksa aku dengan terbongkarnya aib-aibku. Ini Nabi Ibrahim punya aib apa cuma Nabi Ibrahim? Yauma yub'atsun, hari pembangkitan, hari kiamat, hari akhirat, yang mana hari itu adalah yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari akhirat itu adalah hari di mana anak enggak ngasih manfaat, harta juga enggak ngasih manfaat, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali manusia yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Kalau kita menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang suci, maka hartanya kita akan bermanfaat buat kita nanti di akhirat. Anaknya kita, keturunan kita sampai kiamat juga akan bermanfaat buat kita nanti di akhirat. Sebab orang yang hatinya selamat, tentu harta yang ada di tangannya manfaat ketika di dunia. Orang yang hatinya baik, tentu keturunannya, anak cucunya akan dia didik, akan dia ajari, akan dituntun, dibimbing untuk kenal agamanya. Dan gak mungkin orang yang di dunia hatinya buruk nanti di akhirat berubah menjadi hati yang baik, itu gak mungkin. Hari akhirat adalah hari di mana kita berjumpa dengan Allah membawa hati. Kalau kita ingin berjumpa kepada Allah kelak di akhirat dengan membawa hati yang selamat, upayakan selamat dulu di dunia. Karena enggak mungkin kalau kita enggak ngereken hatinya kita, tahu-tahu nanti kita ngadep sama Allah bawa hati yang bersih, itu enggak mungkin. Kalau kita kepingin ngadep sama Allah bawa hati yang bersih, mumpung kita hidup di dunia, bersihkan hatinya kita. Dan orang yang hatinya bersih, pasti hartanya manfaat, pasti anaknya manfaat. Sebaliknya gak mungkin manusia itu ketika hidup di atas dunia hatinya baik, hatinya bersih, tahu-tahu ngadep kepada Allah hatinya kotor, itu gak mungkin. Udah susah payah di dunia dia bersihkan hatinya, tahu-tahu nanti celaka nanti di akhirat, ngadep sama Allah dengan hati yang sakit, dengan hati yang buruk, dengan hati yang jahat, nggak mungkin, nggak mungkin. Karena itu mumpung kita masih punya kesempatan hidup, mungkin sisa umurnya kita lebih singkat daripada umur yang sudah kita lalui. Mudah-mudahan panjang umur kita semuanya, sehat walafiat. Selagi kita masih punya kesempatan, mumpung kita belum menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersihkan hatinya kita sekarang. Yang sakit, sehatkan sekarang. Yang jahat, diperbaiki mulai sekarang. Mumpung belum telat, mumpung belum kasep. Nabi Ibrahim aja berharap nanti di hari pembangkitan tidak dihinakan oleh Allah. Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasihnya Allah, dalam tanda kutip teman duduknya Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim. Siapa kita dibandingkan Nabi Ibrahim? Siapa kita dibandingkan Nabi Ibrahim alaihi salam? Naam. Fahris kullal hiris, maka berupayalah dengan sungguh-sungguh.
rahimakallah, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ala an ta'tiya rabbaka bil qalbi salim. Berupaya dalam rangka apa? Berjumpa Allah, menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Hati yang bersih dari apa sih? Pertama, minasyirik, daripada menyekutukan Allah, menduakan Allah, ragu terhadap ketuhanan Allah dan seterusnya. Tuhannya Allah, tapi ada Tuhan yang lain bagi dirinya. Atau dia mengaku iman kepada Allah, tapi dalam hatinya masih tersimpan keraguan. Apa iya Allah ini wujud? Apa iya Allah ini Tuhan? Syahadat, syahadat. Tapi dalam hatinya masih ada keraguan. Jangan-jangan agama ini cuma khayalan. Hati-hati. Hati harus selamat daripada keraguan-keraguan seperti itu. Bahaya itu. Bahaya itu. Dan jangan pernah kita merasa aman akan iman. Oh enggak, saya orangnya kuat imannya. Hati-hati, orang yang merasa aman justru enggak aman. Naruh sepeda motor di depan rumah. Oh, sopo katanya nyolong, malah kecolong. Cantol no, misalkan kuncinya, kena merasa aman, justru enggak aman. Justru enggak aman. Kita punya harta aja kita simpen dengan penyimpanan yang serius, apalagi iman. Malingnya harta yang nyuri adalah manusia yang bisa kita lihat, tapi malingnya iman, setan kita enggak bisa melihat. Hati-hati. Kemudian apa? Wan nifaq, kemunafikan. Ngakunya iman sama Allah, tapi takutnya sama manusia. Ngakunya iman sama Allah, tapi malunya sama manusia. Ngakunya iman sama Allah, tapi yang dia andalkan selalu manusia. Contoh, ketika orang yang mengaku iman kepada Allah dilarang sholat sama bosnya, gak sholat. Disuruh ngelepas jilbabnya, dilepas. Disuruh pakai pakaian Natal, nurut. Padahal ngakunya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal kalau dia sholat baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau ketika sendiri maksiat, enggak malu sama Allah. Tapi kalau depan umum, wah, baik orangnya. Kenapa malu sama manusia? Ini kan namanya menuhankan manusia. Itu kan tanda kemunafikan. Tanda kemunafikan. Kalau ngomong bohong, kalau janji diingkari, kalau dikasih amanat khianat, kalau sudah kadung ngamuk misalkan, wah kalimatnya kotor. Kalau sudah ngamuk kejem, kalau sudah ngamuk jahat, itu tanda munafik. Kemudian apa? Hati selamat daripada wal bid'ah, perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang tidak ada di zaman Rasulullah dan menyelisihi agama. Enggak ada di zaman Nabi, tapi tidak nyalai aturan agama, ya enggak apa-apa. Contoh khataman Quran. Khataman Quran di zaman Nabi enggak ada acara yuk kumpul-kumpul khataman Quran, enggak ada. Tapi apa salah? Maulid Nabi misalkan, enggak ada di zaman Nabi. Lawang masih ada nabinya kok. Buat apa diceritain tentang Nabi yang nabinya masih ada? Kan ada beberapa orang yang mengatakan enggak ada di zaman Nabi. Ya jelas, sahabat enggak pernah. Ya jelas, kenapa masih ada Nabi? Dan sahabat tahu persis siapa Nabi. Lah kalau kita ini enggak hidup di zaman Nabi dan kita enggak kenal Nabi. Lah kalau kita enggak baca maulid, maulid itu apa sih? Maulid Diba, Maulid Burda, Maulid Simtul Duror, Ya Ulami, Barzanji, Syaraful Anam, itu isinya sejarah Nabi. Cuman bahasa Arab. Lah mosok kita pergi Gramedia beli buku judulnya Sejarah Singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beli bid'ah. Enggak kan? Oh, kalau bahasa Indonesia enggak bid'ah, kalau bahasa Arab bid'ah. Begitu kan? Ya enggak. Lah terus kenapa enggak maulidnya bahasa Indonesia aja? Monggo. Monggo kalau mau bikin maulid bahasa Indonesia mulai awal sampai akhir, monggo. Enggak harus. Cuman kan sudah turun temurun wis kadung biasa gitu aja. Wis kadung kulino baca maulid dibak ya sudah. Kekurangan kita mengetahui isinya itu. Enggak mau belajar. Apa sih yang kita baca ini maksudnya?
Seharusnya kita ini kapan dibaan berusaha untuk memahami maksudnya apa. Kalau beli buku di Gramedia tentang sejarah Nabi enggak bid'ah, kalau maulidan bid'ah. Ya enggak mungkin tuh. Nih, enggak ada di zaman Nabi, tapi apakah salah? Apakah salah? Tahlil atau ziarah? Wah, hati-hati kalau dikatakan tahlil ziarah itu bid'ah. Ziarah Rasulullah ziarah. Rasulullah ziarah. Ketika Yaumul Fath, ini hari di mana beliau kembali ke kota Mekah dengan kemenangan, beliau ziarah ke makam Siti Khadijah sambil nangis. Iya. Dulu pernah dilarang ziarah, tapi karena ziarah kubur itu adalah penting buat orang yang cinta dunia, biar ingat sama yang namanya mati. Wong kadang-kadang orang saking cintanya sama dunia ziarah kubur kayak iling mati kok. Dulu pernah dilarang, tapi pada akhirnya diperbolehkan, bahkan disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahlil, isinya tahlil apa? Zikir, baca Quran, Yasin, Waqiah, Tabarok, kemudian baca Qul Hu, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Nah itu didoakan kepada jenazah, dihadiahkan kepada jenazah. Memangnya kenapa? Sepakat tak ulama mengatakan bahwa hadiah bacaan itu enggak sampai kepada mayit. Sepakat tak ulama itu. Kan ada khilaf itu. Ya sudah, kalau ulama dulu aja tidak pernah menganggap runcing permasalahan itu. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Ada yang berfatwa sampai pahalanya kepada mayit, ada yang mengatakan tidak sampai pahalanya kepada mayit. Ulama dulu enggak pernah runcing permasalahannya. Ya biasa. Beda cara pandang ulama lah. Kalau kita nggak sepintar ulama kemudian lebih runcing daripada perbedaannya ulama, ini yang lebih pintar siapa? Ini yang lebih pintar siapa? Begitu loh. Nah, perkara bid'ah yang menyalahi aturan Nabi itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Nah, kemudian apa? Hati harus selamat wa mungkaratil akhlak, daripada akhlak-akhlak yang buruk, daripada perangai yang jahat. Seperti apa? Mithlil kibir war riya, sombong, suka pamer, kalau berbuat kebaikan diekspos, misalkan diceritakno. Iya. Wal hasad wal ghisy lil muslimin, hasud, iri, dengki kepada orang Islam. Enggak senang kalau melihat ada orang itu dapat nikmat. Hati harus selamat dari itu. Hati-hati. Iya. Hati harus selamat dari sifat hasud. Gara-gara hasud, Gabil membunuh Habil. Dan itu adalah kejahatan pertama kali di muka bumi. Darah tumpah pertama kali di muka bumi gara-gara sifat hasud. Tahu gak sifat hasud? Kadang-kadang orang yang hasud, orang-orang yang iri, dengki itu, walaupun dia dalam keadaan ngenes nggak apa-apa, yang penting orang yang dia hasuti juga ngenes sama seperti dia. Lain kalau kita ngelihat ada orang dapat nikmat, kemudian kita ingin mendapatkan nikmat yang sama, tapi kita tidak berharap hilang nikmat darinya, itu namanya bukan hasud yang jelek, itu namanya ghibtoh. Melihat ada orang kaya, kepingin saya itu kaya, tapi kita nggak ada hasrat, jangan dia yang kaya, saya mestinya yang kaya. Ini hasud nih, nggak boleh nih. Tapi kalau kita ingin mendapatkan nikmatnya orang lain tanpa ada keinginan untuk tercabutnya nikmat darinya, ya itu namanya bukan hasud, wajar itu manusia, itu namanya ghibtah. Dalam istilah syariat namanya ghibtah. Tapi kalau hasud lebih parah daripada itu, melihat ada orang dapat nikmat misalnya, dia berharap hilang nikmatnya, walaupun nikmat itu nggak dia dapat, nggak apa-apa. Pernah iblis berkunjung ke istananya Fir'aun. Ketuk pintu. Fir'aun. Fir'aun kan aku Tuhan. Tanya Fir'aun, siapa itu? Katanya iblis, lah ngaku Tuhan kok tanya siapa? Namanya Tuhan itu maha tahu. Lah mosok cuma terhalang pintu gini tok, kamu tanya siapa?
langsung sadar Fir'aun, oh kalau mana iblis ini gak ada lagi kecuali tamu saya iblis ini, masuk, masuk iblis, masuk, masuk. Panjang pembicaraan, salah satu diantara pembicaraan mereka Fir'aun tanya, iblis ada gak orang yang lebih buruk daripada kita ini ya, ada gak orang yang lebih jahat daripada kita, ada, ada. Fir'aun, saya ini gak pernah ngaku Tuhan, gak pernah iblis ngaku Tuhan, tapi kamu muridnya saya malah ngaku Tuhan, dan ada yang lebih jahat daripada kita berdua, siapa? Orang yang hasud, orang yang senengani iri, dengki. Loh kok bisa? Kok bisa? Saya ini pernah nempeli, kata iblis, satu orang yang setiap saya bujuk nurut, setiap saya rayu nurut, saya ajak maksiat nurut, sampai saya merasa perlu balas budi sama orang ini. Dikongkon opo ae maksiat gelem. Seneng iblis itu. Akhirnya karena seneng iblis ngomong, "Eh fulan, karena kamu setiap saya ajak maksiat selalu nurut, enggak pernah enggak. Aku ingin membalas jasanya kamu, membalas budinya kamu. Kamu minta apa aku kasih?" Katanya muridnya iblis ini yang selalu nurut, apa maunya iblis itu? "Aku gak minta apa-apa iblis, cuma satu." "Apa itu?" "Tetangga saya itu punya satu sapi yang gemuk, lek didol lowaran, mahal. Terus maunya kamu apa?" "Patenono sapi ini." "Patenono sapi ini." Kata iblis, "Matikan sapi bukan urusannya saya. Ajalnya manusia ataupun ajalnya binatang urusannya Allah. Cuman gini aja, tak kei 10 sapi, gelem. Kamu tak kasih 10 sapi?" "Enggak." Katanya muridnya iblis ini, "Enggak, saya mau sapinya dia mati." Baru sadar iblis, "Ternyata kamu lebih jahat dari saya ya. Saya mau ngasih kamu 10 sapi enggak mau, tapi kamu maunya hilang nikmat yang dia punya. Walaupun kamu enggak dapat 10 sapi enggak apa-apa." Lihat orang hasud ya. Orang hasud itu seperti api. Kalau dia tidak mendapati apa yang dibakar, maka dia akan terbakar dengan sendirinya. Api itu kalau tidak mendapati sesuatu yang bisa dibakar, ya dia akan membakar dirinya sendiri. Makanya kalau kita punya tetangga atau saudara atau teman yang hasud sama kita, ojo dilateni, ojo diurusi. Kenapa? Kobong-kobong karepe dhewe. Tapi kalau kita nuruti, bales, itu sama seperti api ketemu kertas, dapat apa yang diobong. Jangan sudah. Kalau kita diem, dia akan terbakar dengan sifat hasudnya dia sendiri. Sudah gak dapat nikmat, terbakar akan sifatnya dia sendiri. Nenes hidupnya orang yang hasud. Nenes hidupnya orang yang hasud. Ya. Nah, atau melakukan penipuan terhadap orang Islam. Melakukan penipuan terhadap orang Islam. Korupsi. Korupsi itu bukan hanya korupsi duit. Hati-hati, korupsi waktu itu juga bisa dikatakan korupsi. Waktunya masuk kantor, gak masuk. Iya, jam 7 masuk jam 8. Misalnya. Belum waktunya pulang, pulang. Belum waktunya makan siang, makan siang. Nah ya, sampai Satpol PP sidak. Pakai seragam ketemunya bukan di kantor, di warung. Hati-hati, itu korupsi waktu, dibayar tapi makan. Tidur ketika rapat, hati-hati. Kalau ketiduran memang karena gak kuat, tapi kalau sengaja, ya memang makan gaji buta. Niat memang, gak niat kerja, niat ngoleh duit toh. Hati-hati, korupsi itu juga namanya. Itu juga korupsi, hati-hati. Ya, itu menipu itu namanya. Naam wa asbahi dzalik, atau yang semisal lainnya. Wastain billah wasbir. Untuk hati kita ini selamat dari sifat-sifat tersebut, minta tolong sama Allah dan sabar, yang telaten, yang tabah. Kita ini kadang-kadang kepingin tapi ngandalin awake dhewe, ya abot. Tapi apa yang kita rasakan berat kalau kita minta tolong sama Allah? Enggak ada yang berat bagi Allah. Enggak ada yang berat bagi Allah. Saya mau tanya. Bersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk tadi itu gampang apa susah? Susah. Akan lebih susah kalau kita ngandalkan diri kita sendiri. Terus gimana doa minta sama Allah Subhanahu wa taala?
Jangan pernah kita ini merasa mampu dengan diri kita sendiri untuk bersihkan hatinya kita tanpa pertolongannya Allah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena setiap orang yang hatinya bersih adalah orang yang dibantu, ditolong, dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sifat yang bagus sehingga hatinya bersih. Dipilih memang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak dipilih, ngoyo model gimana nggak bakal? Nggak bakal bersih hatinya, nggak bakal sehat hatinya. Minta tolong sama Allah, minta bantuannya Allah. Wasbir, sabar. Kadang-kadang dalam proses kita membersihkan hati banyak rintangan, banyak halangan. Ayo, jangan sampai putus asa. Wis, kayaknya memang saya ini ahli neraka. Buktinya saya berusaha untuk jadi orang baik, gagal terus. Jangan, itu bisikan setan. Kalau dituruti ya berarti namanya kita sudah booking neraka sebelum mati. Orang yang putus asa untuk menjadi orang baik, wis, gak ngurus wis. Memang orang seperti saya ini pantasnya masuk neraka. Mumpung hidup di dunia, terserah apa maunya saya. Misalnya, hati-hati, itu bisikan setan, bujukan setan. Kalau sudah ada orang berpikir seperti itu namanya booking neraka sebelum neraka, sebelum mati. Hati-hati, jangan pernah putus asa daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajtahid wasyamir, bersungguh-sungguh. Iya, bersungguh-sungguh. Ya sama seperti kalau kita dalam urusan dunia itu. Untung gagal, untung rugi tetap kita berusaha gimana caranya cari untungnya sama. Untuk membersihkan hati kadang berhasil, kadang gagal, kadang berhasil, kadang gagal terus. Terus mungkin kapan kita berusaha untuk membersihkan hati kita mati. Walaupun kita mati dalam keadaan belum bersih hatinya, tapi dalam proses membersihkan hati, OTW bersih hati, maka Allah akan catat baginya niatnya. Kan takdir bukan miliknya kita ya. Kita ini hanya punya doa dan usaha. Adapun takdir bukan punyanya kita, punyanya Allah. Maka lakukan apa yang menjadi kapasitasnya kita. Manfaatkan apa yang memang yang kita punya. Apa itu? Doa, minta tolong sama Allah. Yang kedua usaha. Usaha ya butuh yang namanya kesungguhan niat, butuh yang namanya ketelatenan, sabar, tabah, doa dan taat. Selebihnya masalah nanti mati dalam keadaan sudah bersih hatinya ataukah belum, urusannya Allah. Urusannya Allah. Karena memang itu sudah di luar ranahnya kita, di luar wewenangnya kita. Wa qul kathiron, contohnya di antara doa, perbanyak doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau buat menyimpang hatinya kami, jangan engkau buat miring hatinya kami ya Allah setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan kepada kami dari sisimu yang namanya rahmat, innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau adalah zat Tuhan yang maha pemberi. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang-kadang ya kalau mengalami kesulitan langsung nolehnya ke manusia. Enggak pernah nolehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesulitannya kita, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, seharusnya mau urusan dunia, urusan akhirat, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa as-samad? Zat yang maha layak untuk dijadikan sandaran, selalu ditoleh dalam setiap keadaan susah. Ya Allah, urusan dunia, ya Allah, urusan akhirat, ya Allah. Macet rezeki, contoh yang paling gampang, kita langsung mikirnya utang sama siapa ya, bukan terus macet rezeki. Apa yang harus saya lakukan? Tahajud, duha, baca waqiah, sedekah semampunya, sholawat, istighfar. Ada macet rezeki, langsung mikir utang nang sapa. Kadang-kadang orang kalau sudah peteng nyolong duit sapa. Enggak pernah macet rezeki. Lah yang ngasih rezeki siapa? Minta buka ya Allah. Dengan cara apa? Tahajud diperbanyak. Sujud terakhir minta sama Allah.
Istighfar sholawat itu juga ngenteng no rezeki. Duha waqi'ah setelah asar itu juga ngenteng no rezeki. Mana ada orang zaman sekarang macet rezeki kemudian nolehnya sama Allah, jarang. Tambah banter ibadahnya, enggak ada orang sekarang macet rezekinya malah males ibadah, kurik sama Allah. Cuma wis sholat, ledek masih sholat, macet rezekiku. Itu enggak sholat sugi, enggak sholat wis. Ya terserah kayak Allah bodoh sama sholatnya dia. Ya? Mau dipecat jadi hambanya Allah, urik sama Allah. Kalau ada bawahan, kalau ada bawahan, urik sama atasan. Gimana atasan? Jangan mundur gitu. Yang ngelamar setelah kamu saya pecat banyak, betul? Sama. Kamu kira Allah itu butuh sama kamu? Urik. Sholat gak sugi, gak sholat sugi. Mulai kapan sholat gak resugi? Siapa yang bilang sholat gak resugi? Manfaat barokah rezekinya. Gampang dibuat taat itu janjinya Allah. Lah kalau sholat gak resugi, ya gak usah pengajian, sholat kabeh kok. Sholat bikin kaya, ya gak usah Isra Mi'raj, peringatan untuk orang biar yang gak sholat jadi sholat, gak usah, udah. Otomatis sholat orang-orang sudah. Kenapa? Sholat 10 juta, blek, hukum. Ya sudah usah pengajian, sudah sholat semuanya orang. Mau kalau misal sholat gak resugi, masjid ini mau direnovasi seluas apa gak bakal cukup. Gede no, full, kesarkan lagi, full, diluaskan lagi, full, renovasi lagi, full. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 juta dari langit, sugi. 5 kali 50 juta, siapa? Yang gak mau ke masjid. Bukan itu, ukuran iman. Ukuran orang yakin dengan sholatnya itu ngenteng no rezeki, ngelancar no rezeki, bikin rezekinya manfaat, barokah, zahir, batin, dunia, akhirat. Ukurannya adalah ukuran iman. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Fa bidzalika wasafallahu ar-rasikhina fil 'ilmi min ibadihi al-mu'minin. Dengan itu semuanya, dengan sabar, dengan telaten, dengan banyak minta, dengan banyak mohon pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, Allah sifatkan orang-orang yang punya ilmu-ilmu yang kokoh. Enggak nanggung, enggak setengah-setengah. Orang yang punya ilmu-ilmunya kuat, ilmunya kokoh, ilmunya mantep, daripada hamba-hamba Allah yang beriman, pasti lek ndonga gak kurang-kurang, lek taat gak kurang-kurang. Kenceng doanya, kenceng usahanya. Orang zaman sekarang karena gak punya ilmu, urusan dunia kenceng usahanya tapi gak pernah minta sama Allah. Urusan akhirat wala kenceng taati wala kenceng dumoni. Kenapa? Gak punya ilmu. Ujung-ujungnya lewis kepepet, Bib, gak ada amalan lah, Bib. Waduh. Terus beres urusan. Gak begitu. Ini ya, contoh, kadang-kadang ada orang tua tuh sambat, Bib, anak saya begini, anak saya begitu. Kira-kira ada gak, Bib, amalan yang bisa nundukkan anak jadi anak yang berbakti? Lu kalau doa ya banyak. Tapi bukan berarti jalan pintas doa itu. Lah kok bisa anaknya jenengan sampai seperti itu, kenapa? Coba introspeksi diri, gak usah cerita sama saya, minta maaf sama Allah. Kalau rezekinya jenengan itu halal, gak mungkin anaknya jenengan sampai nakal, ngawur seperti itu. Kalau jenengan didik anak betul, gak mungkin anaknya jenengan seperti ini. Kalau jenengan bangun rumah tangga dengan sakinah, mawaddah, warahmah, gak mungkin anaknya jenengan seperti ini. Coba introspeksi diri, saya kasih amalan, doa-doanya Nabi untuk keturunan yang soleh-soleh banyak-banyak. Cuman bukan berarti ditungakno terus moro kutu gitu anak, langsung jadi anak yang soleh. Ditungakno tapi tetap dikasih rezeki yang haram, gak dididik, yes. Sama aja bohong. Orang zaman sekarang karena minimnya mereka akan ilmu agama, lek urusan dunia kenceng usahanya, tapi gak pernah dungo. Sholat enggak kadang-kadang, poso batal. Zakat nggak ngurus, nggak pernah tanya, nggak pernah ngecek, saya ini wajib zakat nggak ya? Giliran ditanya berhak, nggak pernah tanya saya wajib nggak? Urusan dunia kenceng usahanya, tapi nggak pernah minta sama Allah. Urusan akhirat la dungo wala usaha. Kenapa? Ilmunya mereka nggak ada. Allah selalu mensifatkan orang yang punya ilmu yang mantep, dungone kenceng,
usahanya juga kenceng. Itu hadirin. Nah, mudah-mudahan panjang umur serta walafiat kita semuanya. Mudah-mudahan diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah semuanya. Amin. Amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa salahnya kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon barokah Fatihah. Ya, untuk almarhum Pak Hadi, orang yang baik, ahli masjid, ya, ketika sehatnya. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang, 7 kelompok nanti di hari kiamat mendapatkan perlindungannya Allah. Di hari manusia semua butuh perlindungannya Allah. Semua butuh perlindungannya Allah. Ada 7 kelompok, 7 golongan. Salah satunya apa? Rajulun qalbu mu'allaq bil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Terakhir ya, mungkin 1 bulan Pak Sukoco ya. Saya apa namanya? Sowan sama beliau itu ya. 1 bulan yang lalu mungkin. Dia, beliau gak pernah, gak sambat sakitnya waktu itu. Tapi lebih yang beliau pikiri, gak istiqomah di masjidnya akhirnya gara-gara sakit. Kadang-kadang orang itu kalau disambangi cerita sakitnya, ya gak apa-apa, wajar, normal, manusiawi. Itu beliau gak. Mulai saya datang sampai pulang itu yang disambati, nangis beliau, nangis ya. Nangis karena yang dipikiri takut. Ya apa, Bib, saya ini sudah istiqomah di masjid, gara-gara sakit nggak lagi di masjid. Jadi merasa banyak kehilangan kesempatan karena sakitnya untuk bisa berdiam lama ada di masjid. Baik hadir pengajian, sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Ini. Man atta masjidan lillah, faka'anna mazairan lillah. Barang siapa yang datang ke masjid karena Allah, itu sama seperti sowan kepada Allah. Wa haqqun 'alal mazur ayyukrima zaira. Dan sudah menjadi wajibnya Allah, pantasnya Allah. Siapa yang sowan sama Allah enggak mungkin pulang dengan tangan kosong, itu enggak mungkin. Pulang pasti bawa rahmatnya Allah, bawa ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lihat Pak Hadi itu orangnya kalau pengajian sering bawa buku nyatet gitu. Nyatet. Dan sering kalau saya buka tanya jawab enggak ada yang tanya, Pak Hadi tanya. Kadang-kadang kalau enggak puas sama jawaban saya, mungkin karena singkatnya waktu, selesai sholat ditunggu. Ditunggu, Bib, kalau begini bagaimana? Atau mungkin kurang paham, takut ganggu jamaah yang lain, setelah sholat isya ditanya lagi. Maksudnya gimana, Bib, saya kok kurang paham? Masya Allah, orangnya semangat. Nah, kita ini enggak tahu amal yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bukan sholatnya kita, mungkin bukan puasanya kita, mungkin duduknya kita sekarang, mungkin nyatetnya kita kalau kita hadir pengajian, mungkin tanya jawabnya kita karena ingin betul-betul menjadi orang baik, sehingga kalau mengalami masalah agama atau bingung gimana hukumnya, tanya. Kadang-kadang orang itu kalau ingin sukses dihadirkan motivator di hotel bintang 5, bayar 500.000, 1 juta, 2 juta, wah full, padahal pulang belum tentu kaya sebagaimana motivatornya. Tapi orang kalau dalam urusan agama gratis, kalau sing takok gratis padahal sebetulnya. Dan itu penting dunia akhirat, lahir batin, pribadi atau keluarganya penting gitu. Enggak ada yang tanya. Kayak urusan akhiratnya enak toh kita ini. Ada yang tanya? Enggak ada. Pak Hadi tanya. Pak Hadi nyatet. Ya. Tanda kalau orang itu serius dengan apa yang dia dengar adalah nyatet. Tanda orang serius itu. Kalau enggak nyatet, belum serius. Wong kita ini enggak hafal loh. Banyak enggak hafalnya loh. Kadang-kadang Pak Hadi itu bawa catatan, ya, datang ke saya, Bib, tadi kan saya kadang-kadang saya ngasih amalan baca ini baca itu dulu ya, atau ketika sholat apa, beliau tanya, Bib, tadi saya nggak sempat nyatet apa itu yang kurang tadi, begini, masya Allah itulah, alhamdulillah, masya Allah, nah, mudah-mudahan husnul khatimah beliau ya, semua amal ibadahnya mudah-mudahan diterima oleh Allah, mudah-mudahan duduknya beliau ada di masjid ini. Ya, tempat ini menjadi saksi akan kebaikan-kebaikan beliau, dan mudah-mudahan kita pun juga menjadi saksi akan kebaikan beliau. Ya. Mudah-mudahan segala salahnya beliau, kalau beliau punya salah, beliau punya dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarganya yang ditinggal nih ya, dikasih tabah, dikasih sabar atas cobaan ini, dan anak cucu keturunannya mudah-mudahan jadikan anak cucu yang saleh-salehah. Manfaat zahir batin dunia akhirat ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi syarri asraril fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ihdinas shirotol mustaqim. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau tanya barangkali. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna.